Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya terang, berikan kau perlindungan. Sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raja Dempat. Yes, yes, kali ini kita masih di Indonesian Idol. Yes, betul sekali ini spektrum. Nama Idolnya jadi Idol. Jadi dangdut, jadi Arab jadi dangdut. Ini gimana, padahal edisi ini bukan dangdut, film. Kali ini kita meluncur ke Nail. Nyanyiin lagu Sheila on Seven. Melompat lebih tinggi. Lagu ini, Pak. Lagu ini benar-benar legend. Lagu ini benar-benar Sheila on Seven banget lah. Iya. Keren sih lagu ini. Betul sekali. Gimana Nail bikin lagu ini? Yes. Pak nih dijadiin sama Nail nih. Nah, itu dia, apakah dia akan merubah lagu ini atau hanya masukin berapa unsur rock atau memang dirubah total? Langsung aja kita tontonin Nail melompat lebih tinggi. Buat kalian enggak usah lompat-lompat, tangannya aja mencet-mencet, tapi sekali aja mencet, berarti enggak aja mencet-mencet. Tombol subrek yang di bawah sih. Betul sekali, langsung aja kita lihat penampilan Nail melompat lebih tinggi. Asli ya, story lagunya. Ini lagu Sheila on Seven, melompat lebih tinggi. Akhirnya dia dapat juga, pas. Ini challenge lagi, nih, kita tuh kan kuat banget di Sheila on Seven-nya. Gue harus berusaha untuk menambil versi gue sendiri. Oke, tadi itu adalah lagu-lagu yang punya history dalam kehidupan gue. Dan let's move stage. Ini dari awal udah rock banget. Jadi tadi begitu dia kan dari yang gelap gitu kan. Terus langsung pas begitu kena cahaya udah buah gitu. Frame lah ya ibarat kata ya. Buar. Gayanya tuh kayak bintang tamu mah. Nah, itu dia. Terus teriakan ini jauh banget sih dari Sheila on Seven. Karakter Sheila on Seven-nya enggak ada sama sekali ya. Padahal jujur Duta tuh kuat banget karakter Duta Sheila on Seven itu. Dan ini jauh berbeda dari Sheila on Seven. Yes, betul. Mencet.
Sumpah ya, energinya tuh ini banget tau, apa, full banget ya, energinya. Iya, bener banget. Iya kan? Sumpah ya, jadi ke, apa namanya, pendengar juga ngasih energinya tuh bener-bener jeder gitu loh. Rock cadas. Yes. Oh. Tapi honestly ya, kalau menurut aku nih di episode ini Neil kayak ada beberapa yang turun. Mm-hmm. Itu doang sih sebenarnya, kayak enggak segereng yang minggu-minggu kemarin gitu kalau menurut aku ya. Tapi enggak tahu nih, penampilan ke baru setengah nih kan. Kalau di otak aku ini yang nyanyi aku malah bukan ke pikirannya Salon 7, tapi malah pikirannya tuh kayak Jambru, Riff gitu ya sih. yang kayak gitu, rock ya, yang keras-keras gitu. Bener. Di lagu ini seraknya enak banget. Yes, banget. Dari awal kan dia udah ngeluarin seraknya. Yeah. Kan? Enggak yang kayak minggu kemarin tuh sedikit kan dikeluarinnya. Mm-hmm. Minggu ini dari awal nyanyi sampai ref nih, serak-seraknya keluar banget. Aduh, suara lebih sih. Mampus. Mampus. Awal tadi gue dia ambil lainnya. Wah, gila. Rock. Sumpah aku enggak expect banget ke situ ngambilnya. Yes, bener banget. Aku juga enggak expect. Oh, paling ngambil masih yang kayak paling baru kupetik bintang. Nah, itu baru digasin lagi. Paling pun dibikin rock tuh enggak akan expect bakal high note gini gitu kan. Itu ya aku suka nih, udah dua kali aku apa namanya? Yang kayak siapa? Yang bilang Aerosmith tuh ada yang kasih. Iya. Apa sih siapa namanya, lupa deh. Siapa? Yang Aerosmith. Gua ini yang Steve apa namanya? Ya itulah ya, aku lupa lagi namanya. Steve. Gitu kan. Iya, kayak ya, gitu. Kan ya, itu cakep banget. Cakep banget sumpah. Mahal itu. Yes. Gila ini mah. Wow. Ternyata Yuki Lingit sanggup nanti dari putus ya. Kita penyanyi dangdut, bukan penyanyi rock. Nah, ya. Lagu rock kita masih oke lah ya. Kita bentuknya beda. Lagu-lagu balet, lagu-lagu yang kayak senja kita ya, masih bisa ambil. Ya, gitu, ya. Kalau begini kita udah masih kayak Anil, mohon maaf lahir dan batin kayaknya. Udah mulai rock, terus lagu-lagu yang apa sih yang underground. Gue nyerah, rock sama underground gue nyerah. Tapi lagu lain masih bisa lah kita nyanyi. Ini kalau Neil ini kita angkat kaki semuanya. Pigi, kita pigi. Jauh-jauh kita pigi. Gak mungkin kita berani adu. Dan ternyata aku salah ya. Tadi aku sempat bilang kan di awal nih kayak agak kurang gerget gitu ya kan. Terus ada beberapa turun tapi begitu abis yang dia ngambil high note sampai abis itu bener-bener kayak wow, jeder. Kayak itu ya, bomnya tuh disimpan di belakang. Iya, itu dia. Awal-awal tuh masih oke, gue kasih dia mercon dulu aja deh. Mercon tembak tuh, mercon banting. Mercon yang dibanting, iya bener. Setelah itu langsung bom atom keluar jeder ya kan, keren banget.
Wow, apalagi yang part yang tadi itu. Memang sih aku suka tuh bagian-bagian teriakan-teriakan Neil itu yang mahal tuh bagian teriak-teriaknya, yes. Karena nggak semua orang bisa berteriak dengan begitu apa ya luas. Luas dan terus lempeng banget. Terus bukan yang sekadar teriak gitu loh, yeah. Ini benar-benar kayak seni gitu loh. Iya kan? Ada gitu enggak? Iya. Ada nadanya. Nah, itu dia benar-benar. Keren sih Neil kan. Benar-benar beda banget ini, melompat lebih tinggi jadi versinya Neil banget. Ya, ini gue penasaran nih teman-teman yang lain nih, idol yang lain gimana nih? Ah, itu jadi ini. Kalian juga kalau penasaran, subrek dulu channel ini ya kan. Loncengnya juga dinyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.